kids. Today we learn about giving direction with imperative and adverb. Hari ini kita mau belajar bagaimana cara memberi arahan atau petunjuk ke seseorang untuk mencapai ke suatu tempat yang mereka ingin tuju. Yuk kita cek patternnya. Kita mulai dengan questionnya, how can, diikuti dengan subject, diikuti dengan get to, lalu diakhirin dengan place atau nama tempatnya. Nah, untuk menjawabnya, dimulai dengan subject, lalu ada kata should, diikuti dengan kata imperatifnya, bisa kayak turn left, turn right, atau go straight, lalu diakhiri dengan nama jalannya. Lalu, dimulai lagi dengan kata subject, to be, lalu plus preposition, dan nama jalannya. Ada dua kalimat ya. Yuk kita lihat contohnya. Hi, my name is Kim. Can I ask, how can I get to the hospital? Okay, sure, it's near here. You should go straight on 2nd Avenue, turn left on Pine Street, and the hospital is between library and barbershop. Wow, thank you. You are welcome. Second example. This is Kevin. Kevin wants to play with John. Can you show the way to John's house? This is Kevin. Kevin should go straight on Dog Street, turn left on Cow Street, and John's house is in the right side. Then, those are the example of asking direction. Remember, ada tiga imperatif yang digunakan, yaitu first, go straight, artinya jalan lurus, turn left, artinya belok kiri, turn right, artinya belok kanan. Dan jangan lupa agar menyebutkan nama jalannya agar bisa jelas perintahnya. Thank you for watching. God bless you. Bye.